Viral tindakan arogan yang dilakukan seorang dokter di sebuah restoran bernama Karenstana yang berlokasi di Bali. Dokter tersebut marah lantaran dipanggil staf hanya memakai nama, tidak dengan gelar dokternya. Video dokter tersebut ngamuk sampai viral di media sosial. Pihak manajemen Karenstana pun sudah buka suara menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Namun, peristiwa tak diinginkan terjadi kepada karyawan Karen's Diner yang melibatkan seorang dokter. Di akun media sosialnya, dokter berinisial TK itu sudah memberikan klarifikasi. Ia meminta maaf karena telah melakukan tindakan merugikan. Perkenalkan, saya Komang Teguh. Saya dokter. Kebetulan saya ada sedikit perselisihan di Karen's yang namanya Karen's Restoran dengan Tiara. Tadi saya melakukan kekerasan dengan beberapa teman-teman di sini. Yang pertama saya menepuk salah satu waiters di sini. Kemudian yang Tiara membela temannya dan saya tidak terima. Akhirnya saya juga melakukan kekerasan dengan adik Tiara, yaitu dengan mendorong dia dan juga menutup mulut dia. Dan dengan kejadian seperti itu dilerai sama teman-teman yang ada di sini, saya tidak terima juga. Akhirnya saya menarik rambutnya Tiara. Nah, karena kejadian itu, saya dengan melihat rambutnya Tiara tadi, saya merasa sangat bersalah dengan Tiara. Saya merasa sudah melakukan kerugian terhadap Tiara. Saya tahu itu asetnya dia, karena saya juga tahu tentang aset. Dengan ini saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada pihak edaran dan secara khusus kepada pihak. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dan ini menjadi pelajaran untuk saya untuk bisa menahan emosi, mengontrol emosi. Dan pihak bisa memaafkan saya, tim dari pihak bisa memaafkan saya. Terima kasih. Pihak, gimana? Jadi buat Karen sekarang, buat customer yang lain kalau misalkan mau datang ke sini, tolong jangan lupa baca rules-nya kalau biar kalian tahu konsepnya di sini itu seperti apa. Jadi kita juga nggak seenaknya kita kok, kita sesuai sama SOP di sini. Jadi tolong dibaca rules-nya ya sebelumnya. Jabat tangan. Boleh jabat tangan. Sorry.